Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana sih cara edit template PPT yang sudah saya bagikan itu ngeditnya melalui Canva. Nah, teman-teman sama seperti sebelumnya ya. Teman-teman masuk dulu ke website kami ya. Lalu teman-teman klik gunakan template-nya. Ya, tadi saya sudah mencoba file yang pertama nih. Saya mau mencoba file yang kedua, misalkan template-nya. Di sini sama. Pilih drive dulu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini ada tulisan more. Di klik. Nah, di sini ada Canva, teman-teman semua. Tinggal diklik. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada proses importing your file ya. Kita menunggu dulu sampai prosesnya selesai. Kita menunggu. Kalau teman-teman mau mengedit di Canva, jaringannya harus full ya. Kita tunggu ya, teman-teman semua. Masih proses import filenya. Harus bersabar ya. Ini jaringannya karena sedang banyak yang pakai, makanya jadi agak lama ya, teman-teman. Ini nah, begini. Sebenarnya teman-teman bisa menentukan enaknya teman-teman itu ngeditnya pakai yang mana. Misalkan, "Mbak, saya ngeditnya lebih enakan pakai Canva." Silahkan. "Mbak, saya ngeditnya itu mau pakai PPT aja." Silahkan. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya ngedit di mana ya. Nah, dengan adanya template-template ini yang kita bagikan, jadi teman-teman itu tidak perlu memikirkan ide desainnya dari awal. Karena apa gitu? Karena desain dari awalnya kan idenya sudah ada, jadi teman-teman tinggal mengganti gambarnya, tinggal mengganti teksnya, terus tinggal disesuaikan saja ya, sama kebutuhan desainnya masing-masing ya. Jadi ini teman-teman tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini adalah contoh yang semalam ya. Semalam yang sudah saya praktekin nih, teman-teman semua. Kita coba yang ini aja dulu ya. Sama, jadi prosesnya sudah selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sama ya. Jadi masing-masing template itu kurang lebih ada 10 gambar ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat teman-teman itu mau ngedit template yang mana nih. Teman-teman sesuaikan deh. Ya. Ini yang semalam saya edit. Nah, sekarang saya mau coba ngedit yang ini ya. Misalkan, oh ini jadi gambarnya. Ya, di sini saya hapus. Terus saya memasukkan gambar saya.
Contohnya di sini, potong. Jangan yang itu. Oke, saya coba edit dulu. Bagusan putih ya. Oke, terus saya masukkan lagi, misalkan yang ini saya hapus. Saya hapus semua ya, yang ininya saya mau ganti teksnya. Black Friday. Di sini ini saya ganti dengan yang bentar. Ini gambarnya harus saya sesuaikan. Nah, yang belakang backgroundnya kita samakan warnanya, ada tidak? Ya, jadi contohnya seperti ini, order now, sell, terus ada tulisan teksnya. Elemen coba ya, di elemen ada 75%. Oh, ada. Warnanya kita ganti ya, teman-teman. Terus yang birunya pun saya ganti menjadi putih. Terus birunya saya ganti jadi putih juga. Terus hitamnya nggak usah. Nah, ya, contohnya misalkan saya ngeditnya jadi seperti ini ya. Walaupun tadi awalnya adalah menu makanan gitu, tapi saya ngeditnya ya dengan produk saya gitu ya. Jadi teman-teman juga sama ya. Apapun templatenya nanti gitu, teman-teman misalkan mau ngedit dengan produk jualan teman-teman pun boleh. Terus saya kasih elemen lainnya, hiasan. Misalkan hiasannya coba kita cari yang ini. Oh, ini frog. Sorry ya, ini karena akun Canva-nya yang free, jadi harus pakai yang free, teman-teman semua. Jangan yang itu. Kita hapus dulu, kita ganti saja yang lain.
Misalkan warnanya jadi putih gitu ya. Gak berubah warnanya. Bentar ya. Biar nggak terlalu polos gitu, teman-teman semua. Ini kotak-kotak table-nya. Kotak-kotak. Ya, saya coba di sini, teman-teman. Ini saya coba ke belakangin dulu. Ya, ini kan halamannya masih di depan. Positionnya kita backward. Positionnya kita backward sampai ke halaman paling belakang ya, teman-teman semua. Terus kita transparansinya kita ubah juga. Terus warnanya pun di sini sama saya ubah menjadi warna putih. Ya, jadi seperti ini boleh. Oke, ya. Jadi ini tinggal saya save aja. Ini saya cek ada di halaman 9, tinggal saya save aja. Download untuk halaman 9-nya. Download deh. Ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Tadi untuk proses download itu ada berbagai macam pilihan ya. Teman-teman downloadnya mau file apa? Ya, ada PNG gitu, ada PDF dan yang lainnya. Saya di sini pilih yang PNG saja ya. Oke, jadi kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai, teman-teman semua. Nah, itu adalah cara ngedit template PPT di Canva ya. Jadi, kalau teman-teman mempunyai template PPT gitu ya, teman-teman gak usah bingung lagi bagaimana cara ngeditnya ya, karena sekarang sudah makin mudah ya, teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman silakan ya diedit dan teman-teman praktekin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.